kita masih bingung nih mau lewat mana nih. So far sih motornya masih kuat. Mudah-mudahan sih sampai sana kuat ya. Aku dan teman-teman sudah sampai villa di Puncak, Jawa Barat. Teman-teman pun langsung eksplor ada apa aja yang ada di villa ini. Ke atas dulu yuk. Ke atas yuk. Ke atas ya, lihat ya. Di sini kamarnya ada di atas ada berapa ini? 1 2 2. Oh, kamar mandi, kamar mandi. Ini kamar, yang ini kamar mandinya di dalam. Di sini bisa buat duduk. Ini buat bakar-bakaran. Ini juga ada kamar lagi. Gede banget kamar ini. Berarti di atas 1, 2, 3, 4. Di atas ada 4 kamar. View-nya dari atas. Wih, keren banget ya. Lagi pada berenang. Di sini bisa nongkrong nih. Di sini gak bisa lihat nongkrong. Turun lagi. Kamarnya banyak ya? Kamarnya banyak loh. Ini bisa olahraga juga, ini bisa buat nongkrong ini. Gede. Di atas ada lagi. Ini bisa buat karaoke juga nih. Ini rantai berapa? Satu ya? Ini buat apa ya? Kelihatan tuh gunung. Enak juga di sini buat nongkrong juga nih. Bisa dari sana tuh. Di sini tempat olahraga. Ya, anak-anak lagi pada renang. Keren tempatnya sih. Heru, ada Heru. Oh, lewat sini juga bisa nih. Tuh. Lewat sini juga bisa. Oh, sini nyambung nih. Anak-anak bisa renang sini tuh. Sore menjelang malam, hujan pun turun dan teman kita, Sep, Mr. Ade dan Mr. Iman sibuk memasak. Itu kompor listrik? Hah? Gas. Kompor listrik. Gas. Terusannya lagi. Oh iya iya. Dan ini basah, apa namanya? Dingin. Coba lihat sopnya, Ade. Sopnya. Kita lihat sopnya, teman-teman. Sopnya, wih, mantap. Seger ini nih yang bikin seger. Cukup sebenarnya itu juga, seger. Tinggal. Dalam rangka perbaikan gizi kan. Tinggal goreng, ini ayam sebagian udah jadi. Nggak usah pelit-pelit. Cuma kompornya katanya kurang panas. Kurang panas, kurang gede. Kompornya nggak bagus. Nih, ini juga belum nih. Ini apa namanya? MP. Abis dulu ya sebelum ada bang. No. Kau pinjam bawa? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, dia nih. Dia beli nih. Hebat ya dia. Beli di mana bro? Di warung bawah. Oke, okay. Ya solo hujan-hujan loh. Ih, mulai dingin nih.
Kabutnya udah mulai turun. Itu udah mulai. Ayo nyemplung lagi. Gue nyemplung aja ragu-ragu baru dijerogin. Nih dia nih belum mandi nih. Hei, mandi bro. Ntar lah. Mandi dong, lebur. Dari sini lo loncat langsung lo tuh. Bagaimana gimana perjalanannya? Alhamdulillah, lumayan pegal juga sedikit. Perut semakin gede aja nih. Alhamdulillah, amin. Berapa orang bro? Lima. Lima. Keluarga ya? Keluarga. Dia dari ini lo, dari Kemayoran gitu. Yoman. Nih, ini princess gue nih. Ini dia. Namanya siapa? Rahel. Rahel, namanya Rahel. Ini nenek. Ini neneknya ini. Oh. Nah, bundanya. Bunda. Keluarga besar Sambo. Yeah. Yes, asik. Keluarga yeah besar Sambo. Pademangan punya gaya. Pademangan punya gaya. Ini bunda-bunda nih. Iya, bunda-bundanya nih. Katanya nggak boleh ngapa-ngapain bunda-bundanya. Jadi princess deh hari ini. Kamarnya keren loh. Wow. Ri, ngapain Ri? Ya susah. Yes. Dia habis mandi guys. Yoi. Habis mandi dia. Gimana perjalanannya bro? Wah mantap. Mantap. Hujan sih di luar tuh. Kabutnya tebel banget. Hujan. Kabutnya tebel banget. Sab. Lu dari mana nih? Gue dari Bandengan. Gua dari Bandengan ya. Iya. Sendiri? Iya. Sendiri dia, nggak bawa. Ada. Enggak bawa keluarga dia. Kasian, oh, ya, kasian ya. Udah gitu musim hujan lagi. Iya, takutnya kayak gini tuh, ya kan. Untungnya tadi gua pagi enggak hujan. Iya benar. Oke, Ri. Mantap. Kita cari lagi, Ri. Iya. Nah, lihat lagi yang masak. Mantap, Ray. Hari ini masak apa, Bro? Menu hari ini sop bakso. Sop bakso. Ayam goreng, tempe goreng tepung, kerupuk, sambal. Luar biasa, sambalnya nih, belum ya? Belum, sambalnya on proses. Nah, ini chef nih dia. Chef Juna. Juna gede, bukan Juna kecil. Oh, sekarang dalam tahap penggorengan. Belum panas. Tempe. Seru sih ya, kayak gini ya. Kayak nginep gitu di apa? Di puncak itu begini ramenya seru nih asik. Aku tuh baru ngerasain tau. Ternyata asik juga. Utang-utang apa segala macam hilang sementara. Nih jam-jam beli bawang. Beli di mana? Belinya di Cipayung. Gila. Jauh pulangnya sendiri. Pulangnya nyasar naik ke atas. Dia beli ini, Bos. Beli ini dia jalan-jalan loh. Beli apa? Beli bawang. Keren, 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 keren. Nih bawangnya dateng nih bro. Setelah selesai makan malam bersama, kita pun melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya ada tahlilan hingga perlombaan. Kerupuk, ini apa? Asinan, timun, sop, tempe, ayam. Ya.
Good morning, selamat pagi. Bro, sarapan bro. Sarapan, lagi pada sarapan, sekarang jam 6. Jam 6 kurang 5. Hari terakhir di puncak. Lagi pada sarapan di sana. Sarapannya nasi goreng. Aku sih nasi goreng sama minumnya kopi. Nanti jam 12 kita cabut. Sekarang masih ada beberapa yang masih tidur karena pada begadang. Depannya. Oh, dia lagi ngelola. Wah.